Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya serta ridha dan inayahnya sehingga kita di pagi hari. Sekda Kabupaten Tabalong yang saya hormati Bapak Narasumber Pak Samsul Ramli, Bapak-bapak para pengguna anggaran. Kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memanfaatkan peranan besar bukan hanya sebagai penggerak sektor ekonomi yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil atau UMK untuk membuka usaha baru dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di mana pengadaan barang dan jasa menduduki peringkat kedua setelah suap. Kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 ini merupakan momentum untuk mensosialisasikan secara masif dan menyeluruh mengenai latar belakang serta poin-poin perubahan kebijakan dalam peraturan presiden. Dalam aturan-peraturan presiden, keberpihakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro kecil dan koperasi serta penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi kementerian lembaga pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasa menjadi 15 miliar rupiah atau 6 kali lipat daripada sebelumnya yang hanya 2,5 miliar rupiah. Batasan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak 15 miliar rupiah.